tak masuk dekat dengan orang, dan orang pun berasa benci terhadap penyakit. Bukan benci di Nabi Ayub tu tak. Benci di penyakit. Dan Allah uji dia, anak-anak dia mati. Harta benda dia habis. Sehingga dia duduk dengan isteri dia. Isteri yang patuh, yang taat, sentiasa khidmat kepada suami, jaga suami, layar suami. Dan tersebut di dalam tafsir katanya, isteri dia adalah seorang pembantu rumah. Dalam masa yang sama, isteri dia adalah hijau makan upah. Makan upah untuk ambil duit itu guna di dalam keluarga selama 18 tahun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نعم العبد إنه أواب. Ayat 41 sampai 44 surah Sad, iaitu kisah Nabi Ayub alaihi salam, yang Allah Taala firman cerita pendek tapi mempunyai satu pengajaran yang sangat meresap dan masuk di dalam jiwa orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang Allah uji Nabi Ayub pada zaman dahulu. Sepintas lalu, Nabi Ayub ni adalah salah seorang daripada nabi di kalangan Bani Israel. Dia diuji oleh Allah Taala dengan penyakit. Sakit dia lebih kurang 18 tahun. Sakit pasal penyakit zahir yang orang pada zaman itu keji kepada penyakit itu, penyakit kulit. Sehingga dia tak masuk dekat dengan orang, dan orang pun berasa benci terhadap penyakit. Bukan benci di Nabi Ayub tu tak. Benci di penyakit. Dan Allah uji dia, anak-anak dia mati. Harta benda dia habis. Sehingga dia duduk dengan isteri dia. Isteri yang patuh, yang taat, sentiasa khidmat kepada suami, jaga suami, layar suami. Dan tersebut di dalam tafsir katanya, isteri dia adalah seorang pembantu rumah. Dalam masa yang sama, isteri dia adalah hijau makan upah. Makan upah untuk ambil duit itu guna di dalam keluarga selama 18 tahun. Cara kepada tok lelaki, lepas pada tu tubik dia hijau makan upah. Klik pada waktu petang, belum pada maghrib, acara kepada tok lelaki pula. Gitulah hari-hari. Ni adalah ujian yang Allah uji seorang nabi pada zaman itu, yang orang tidak harap dah katanya dia akan sembuh penyakit. Tapi Allah terima rayuan dan bisikan daripada Nabi Ayub, Allah sembuh penyakit dia setelah dia menderita buat satu ketika yang begitu panjang.
Allah ayat di dalam Quran, wadhkur 'abdana ayyub, dan ingatkanlah peristiwa hamba kami Nabi Ayub. Nota kaki dalam pimpinan Ar-Rahman 1529. Mulai ayat ini Allah menceritakan perihal Nabi Ayub alaihi salam dan kesabarannya menghadapi ujian yang yang berat. Lihat penjelasan 984. Nah ni kalau dah kita rujuk semula kepada nota kaki 984, nanti dah saya buka kepada kita duduk di dalam pimpinan Ar-Rahman, iaitu duduk di muka 981. 984. Setelah menceritakan perihal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dan sikap mereka bersyukur akan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi Ayub alaihi salam yang bersikap sabar akan berbagai-bagai penderitaan yang telah menimpanya. Walaupun ia telah ditimpa penyakit dan harta bendanya penuh ranuh, habis harta, nah, serta anak-anaknya ditimpa malang dan mati semuanya, tetapi berkat sabarnya dan imannya Allah Ta'ala kabulkan doa rayuannya. Lalu ia sembuh seperti sedia kala dan terkembanglah keturunannya serta dikurniakan harta benda yang berganda-ganda. Nah, ini satu cuang masa 18 tahun seperti mana disebut di dalam tafsir. Kehilangan harta benda, anak-anak yang patuh kepada dia hanya isteri dia. Masya Allah. Nah, saya dah cari dalam tafsir isteri ini yang nama apa, tak ada sebut. Tapi pentingnya, tak ada penting di isteri dia, penting di Nabi Ayub, sehingga lidah dia dengan hati dia ya, hak masih lagi duk gerak. Ingat sokmo kepada Allah dan lidah dia masih duk gerak sokmo waktu dia duk sakit. Ini satu pengajaran kepada orang-orang yang sakit. Jangan lupa ingat kepada Allah. Allah dia suruh kita ingat sokmo kepada dia sama ada waktu senang dan waktu susah. Apatah lagi orang apabila duk di dalam kesusahan, dia sama sangat rapat dengan Allah. Nah, sama ada dengan apa ni zikir dia, ingat kepada Allah, mintaklah wisia dan sebagainya. Gitulah. Ha, masuk semula di dalam ayat 41 surah Sad. Ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, ni pada permulaan dia sakit. Sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan hasutannya semasa aku ditimpa kesusahan dan azab seksa penyakit. Nabi Ayub rakyat katanya dia ni kena ganggu oleh syaitan. Dalam tafsir rakyat katanya ini adalah satu adab. Satu adab yang Nabi Ayub tak ada sandar menyakit, sakit dia, keadaan dia kepada Allah. Walaupun tiap-tiap orang mukmin dia kena yakin bahawa baik dan buruk adalah takdir Allah. Tapi Nabi Ayub dia rakyat, syaitan mari duk ganggu perasaan dia dan sehingga dia ditimpa penyakit. Dalam nota kaki pula 1530. Yakni semasa ia bersabar akan kesusahan yang sedang menimpanya, penderitaan penyakit dan kehilangan anak pinuk dan harta benda, ia diganggu oleh syaitan dengan berbagai-bagai hasutan untuk merosakkan kesabarannya. Ya, pada umumnya lah getulah. Orang apabila dia duduk dalam susah, ujian-ujian hak lain lagi mari. Terutamanya seorang Nabi alaihi salatu wassalam sangat-sangat diganggu oleh syaitan. Perasaan tu, perasaan ni. Sebab setengah-setengah orang apabila dia sakit, dia mula nak bunuh diri. Dia mula mikir pelik-pelik. Lama dah aku duduk atas katil, tak boleh gerak, tak boleh apa, kencing berak pun susah. Orang-orang pun mula ngepek, mula kata tu kata ni, ha ni dah ni. Bunyi-bunyi orang sakit
duk dengar dikeliling-keliling dia, menyebabkan orang sakit tu dia noi cai. Tu dah dia mikir katanya, nak gedek suku weh. Pas nak gedek suku, siapa nak cara? Ataupun duduk sekali dengan keluarga pun, dia bosan duk dengar kawin anak cucu, kawin orang-orang duk cara kepada dia. Serabuk, bosan, sibuk dan letihnya duk cara. Masya-Allah. Nah. Dan kerana itulah ia merayu kepada Allah Azza wa Jal supaya diselamatkannya dari penderitaan itu. Zikir kepada Allah tak berhenti-henti. Satu doa di sini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita. Boleh ke tak? Saya tak soalan, katanya boleh ke tak kita minta mati? Boleh. Jawab apa dia boleh. Tapi bukan arti kita ka tua tai. Tapi kita royak kepada Allah. Wahai Allah, hidupkanlah aku. Jika hidup ni lebih baik bagi aku. Dan we matikanlah aku kalau sekiranya mati lebih baik bagi aku. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza in kanati idza kanatil wafatu khairan li. Maksud dia pasal ni dah. Saya terjemuh dulu barulah baca doa. Nak royak katanya dalam hidup kita kalau sekiranya kita susah. Banyaknya ujian dalam hidup, boleh kita berdoa minta dengan Allah. Kalau sekiranya hidup ni lebih molek, maka beri aku hidup ya Allah. Tapi kalau sekiranya mati lebih baik, maka beri mati. Minta beri Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Begitulah juga Nabi Ayub pada zaman itu, dia sentiasa minta dengan Allah Ta'ala, zikir dengan Allah akan kebaikan. Go to gani. Dia sendiri pun tak tahu katanya dia akan sembuh ataupun tak sembuh daripada penyakit. Ayat yang ke-42. Maka kami kabulkan permohonannya serta kami perintahkan kepadanya. Gapo tu yang Tuhan terima dan Tuhan perintah? Hentakkanlah bumi dengan kakimu. Maknanya menggijijok derah-derah gem dengan tumitmu di tanah. Gapo? Setelah ia melakukannya, maka terpancarlah air. Wallahu a'lam lah. Kalau kita fikir dengan otak kita makul ataupun munasabah kedok, orang nak pergi terkel dengan kaki dia, air nak tubik macam daripada tanah. Supalah juga di zaman Nabi Ismail, pada zaman dia budak-budak duk kuih. Kaki di tanah, tubiknya air zam-zam di kawasan itu. Benar ni benar lecer. Kalau royak, orang tak percaya. Sebab tak ada orang yang buat atas muka dunia giduk jijok tanah dengan kaki dia air macam tubik. Tapi ini adalah mukjizat ataupun benda yang Allah Ta'ala buat untuk menjadi kepada orang-orang tertentu di atas muka dunia, orang yang dipilih dan orang yang istimewa. Setelah ia melakukannya, maka terpancarlah air. Lalu kami berfirman kepadanya, royak kepada Nabi Ayub, ini ialah air sejuk untuk mandi dan untuk minum bagi menyembuhkan penyakitmu zahir dan batin. Dalam tafsir ada royak katanya dua jenis air. Air ni untuk mandi lepas pada 18 tahun yang dia kena penyakit. Wallahu alam lah, tak ada royak dalam tafsir katanya duk mano tu tepat. Tapi Nabi Ayub ambil air jeru tubuh dia. Isteri dia tu lah duk tolong dia. So lagi untuk minum. Untuk basuh batin dia alik dalil tu supaya cuci daripada penyakit. Ah, kena ada zaman lah ni. Tak berhenti-berhenti kali. Orang kena cari air saksit kali. Lebih ada lagu Lailatul Qadar lagi. Nah, kalau ada zaman-zaman lah ni.
pakat penuh seluruh dunia, jadi kau radap lok. Kalau ada zame-zame yang kita maju sekarang ni, Allah bayak ayat 43, dan kami kurniakan semula kepadanya keluarganya. Jadi lepas pada dia segar, mari semula maknanya anak-anak dia pun. Jadi Allah Taala bui. Bui lah ke mana? Kau beranak, beranak, beranak. Hak dulu mati belaka dah. Hak baru pula mari. Harta benda dia pun kau banyak, kau banyak, kau banyak. Dengan apa ni? Dengan seganda lagi ramainya. Tawikun. Kalau lah anak ada dulu 20 jadi 40. Kau ramai anak. Sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna, supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malam. Nak situ. Ambil peristiwa Nabi Ayub yang begitu sabar, maka Allah raya wa dhikra li ulil albab, sebagai peringatan bagi orang yang berakal fikiran. Ni nak ayat katanya kena sabar. Pas kita tak ada, tak tahu masa depan kita gapo nak berlaku. Boleh jadi Allah Taala nak uji kesenangan ataupun Allah Taala boleh jadi hidup kita stabil. Maknanya you bab ni lah. Tak ada duk uji banyak sangat dengan kesusahan pun dak, dengan kepayahan, dengan kesenangan pun dak. Ada setengah-setengah orang diuji dengan kesusahan, dengan cacat. Nah. Kan ubati hid dengan dia mai khat kit. Jadi maka dia lupuh. Siapa akan mati? Setengah-setengah orang, anak, isteri, harta benda, gotu, gani, gotu. Hilang habis, tinggal dia cokok-cokok. Mujur tak mati ya kalau kita kecek mudah-mudah. Harta benda habis. Boleh jadi pai pibat. Ada gepa bombing, ada air boh, ada angin ribut, ada peperangi, ada gotu, ada gani. Ini adalah benda-benda yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran. Nak jadi setiap orang tu pakat fikir, sabar dan tabah hati. Walaupun kita duk minta dalam doa kita setiap hari, minta benda baik belakang. Tak ada orang rakyat katanya, wahai Allah, ujikanlah aku dengan ujian kesusahan. Tak ada orang duk doa lagi tu. Duk minta baik semua, tambah rezeki, kesihatan, gotu, gani, gotu, gani. Tapi dia Allah Ta'ala tanda siap-siap dah, benda ni lari tak apa. Akhir sekali, Allah rakyat kepada Nabi Ayub. Dan kami perintahkan lagi kepadanya. Ada sebenar eh. Cuba kita dengar molek. Ambillah dengan tanganmu seikat jerami, kemudian pukullah isterimu dengannya. Ni sebab apa? Sebab Nabi Ayub ya biasa telatah tubik. Dia nak pukul bini dia. Tapi bukan arti godeh dengan roteh dengan gapo dak. Dia berasa kecut hati. Lepas tu dia biasa telatah sebut depan isteri dia. Kata dia nak godeh. Ha, cuba kita tengok dalam ayat yang ke-44. Dan kami perintahkan lagi kepadanya, ambillah dengan tanganmu seikat jerami. Cuba kita gambar minta maaf ni dah. Supaya dengan tok ca duk apa? Duk katok kepala orang dengan apa? Saya tak pandai agak nak sebut. Ada serupa dengan nyapu-nyapu kecil. Cik. Sengah-sengah tok ca je katok pau atas kepala. Ha tu gam tu je panggil jerami tu. Nah, serupa dengan nyapu. Hak kita hipung buat jadi stoker tu. Ha tu je panggil jerami. Nah. Kemudian pukullah isterimu dengannya, dan janganlah engkau menyalahi sumpahmu itu. Gapo tu dalam nota kaki 1531. Nabi Ayub alaihi salam pernah bersumpah bahawa ia akan memukul isterinya 100 kali setelah ia sembuh dari penyakitnya itu, disebabkan gapo tu? Suatu kesalahan yang dilakukan oleh isterinya terhadapnya. Ada benda yang bini dia biasa duk, bukan duk deraka kepada tok lelaki, tapi berasa cemuh. Berasa cemuh. Cuba kita gambar katanya orang dia duk cara ke orang sakit ni tak? Tekah arom di tak apa.
Walaupun kencing berok sekali pun dia jong basuh. Tapi wak ke hari-hari 4-5 kali sehari kena duk cara, kena gotu, kena gani. Ada juga perasaan orang duk jaga orang sakit ni. Dia berasa puah dah wey. Ha tu. Tu dah. Kalau dia dalam keluarga, kahwin anak-anak banyak-banyak orang, dia mula selalu dah. Hak duk cara ke mok, duk cara ke pok hari-hari-hari, dia mula ngepek. Ngepek ke adik-beradik. Harta duk nak. Tapi bawa bahasa kecing, bahasa berok, mok. Pok, aku ni lah duk cara hari-hari-hari-hari. Demo tekoh bawa mok pok mati, mari beri pong, pakat duk nak. Mok nak banyak, aku nak banyak. Gitu. Isteri Nabi Ayub pun biasa sebut. Walaupun tidak dengan secara nampak deraka kepada dia, tapi biasa sebut. Nabi Ayub pun azal teka tu. Kalau dia aku sembuh semula, aku nak godeh bini aku 100 hotel. 100 apa? 100 jerami saat ni. Bukan 100 hotel tak? Maka Alhamdulillah. Disebabkan sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh isterinya terhadapnya, lalu ia diperintahkan oleh Allah Ta'ala menurut cara yang diajarkannya itu. Allah wahyu kepada dia, mu ambil sekadar ni, bukan mu nak ambil kayu, ambil rotel, katok bini. Ambil jerami sikit, peh. Mari nak ajar. Lepas godel bini pun godel lagu tu, hak sungguh. Bukan menapa. Sengah-sengah orang awak ke, sak caya, mansai, tapa bini, pang, lekat habis, 5 jari. Di muka. Hak ni adalah zalim yang orang buat macam tu kepada isteri. Eh? Saya baca makna dia pun habis. InsyaAllah tengok esok. Saya pergi kepada ada lagi tambahan dalam tafsir. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Ia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan ibadatnya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita boleh ambil 4 ayat dalam surah Sad. Ha Nabi Ayub, walaupun cerita dia tak habis lagi, ada lagi tambahan sebagai ekor daripada ayat-ayat ini, insya-Allah akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.